Eh, apa ni? Jerubu ke? Hari ini kita akan menjalankan eksperimen penghasilan awan. Ya, awan yang sepatutnya di langit tetapi ada juga kat sini. Awan ni ada yang putih, ada yang kelabu dan kadang-kadang tak ada awan. Adakah korang masih tertanya-tanya tak? Macam mana agaknya awan terbentuk? Well, sebenarnya awan ni terdiri daripada titisan air yang sangat kecil dan ringan. Awan terjadi apabila proses penyejatan menukar molekul air dari cecair kepada wap. Suhu di atmosfera lebih sejuk berbanding permukaan bumi, lalu menyebabkan molekul-molekul air tadi terkondensasi dan membentuk awan. Fenomena penghasilan awan merupakan sebuah proses kitaran dari penyejatan kepada kondensasi. Jadi, untuk menunjukkan proses ini, kita akan menjalankan satu eksperimen yang sangat mudah. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen ini adalah satu botol besar yang telah dibilas dan dikeringkan, 15 ml methylated spirit, iaitu sejenis alkohol, sepasang sarung tangan keselamatan, satu pam udara tangan dan untuk bahagian penutup botol, satu penutup getah dan satu tiub tayar logam. Mula-mula, tuangkan 15 ml methylated spirit ke dalam botol tersebut. Kemudian, tutup penghujung botol dengan penutup getah dan pastikan ia ketat. Goncang botol sehingga seluruh permukaan dalam botol disaluti alkohol. Sambungkan tiub tayar logam ke pam udara. Pastikan anda memakai sarung tangan keselamatan. Seterusnya, cucuk bahagian penghujung botol dengan tiub tayar logam tersebut. Dan pam sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang, tanggalkan penutup getah secepat mungkin. Ha, nampak tak awan terbentuk dalam botol? Cool kan? Okey, kalau korang nak tahu, satu elemen penting dalam penghasilan awan adalah konsep penuklesan. Ia merupakan satu proses fizikal yang melibatkan perubahan keadaan jirim sesuatu bahan. Contohnya, seperti mana ais menjadi air dan air menjadi wap air. Awan akan terbentuk apabila wap air terkondensasi dan berubah menjadi titisan air. Untuk kondensasi berlaku, penurunan suhu perlu berlaku dahulu. Dalam eksperimen kita tadi, apabila alkohol dimasukkan ke dalam botol, banyak wap air yang terdapat di dalam botol tersebut yang menjadikan keadaan di dalam botol lebih lembap. Di dalam botol tersebut terdapat permukaan yang membolehkan wap air terkumpul dan bertukar menjadi titisan air yang dinamakan tapak penuklesan. Sebaik sahaja botol dipam, suhu wap air di dalam botol menjadi lebih tinggi. Tetapi, apabila penutup getah ditanggalkan, suhu udara di dalam botol berkurangan. Dan dengan adanya tapak penuklesan di dalam botol tersebut, awan akan terhasil. Agaknya lah kan. Boleh tak kita menghasilkan awan yang lebih besar di sini? Seperti fenomena penghasilan awan, mesin asap menggunakan konsep yang sama untuk menghasilkan asap ini. Jadi, kalau adik ada plan nak buat surprise, bolehlah cuba konsep penghasilan awan ini. Itu saja untuk episod pada kali ini. Ingat, bila keluar rumah dan nampak awan kelabu, jangan lupa sediakan payung. Bye!